Kenapa pasang bendera? Alah, maksudnya kan merdeka. Betul. Merdeka tu apa? Mari abang ceritakan sesuai dengan pemahaman kamu. Dulu negara kita dijajah oleh negara lain untuk menyutip hasil bumi kita. Contohnya Jepun, Portugis dan British. Maka adalah perjuang kemerdekaan yang bangkit menentang penjajah. Seperti Tok Janggut di Kelantan, Mat Kilau di Pahang dan Rentap di Sarawak. Semua ada misi yang sama nak bebaskan negara kita dari dijajah dari banyak nyawa terjadai demi negara. Pada tahun 1956, Wakil Raja-Raja Melayu dan Wakil Perikatan yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman berangkat ke London untuk berunding dengan British berkaitan kemerdekaan tanah Melayu. Hasil rundingan ini maka satu perjanjian kemerdekaan telah ditandatangani pada 8 Februari 1956. Pada 31/1957, pengisytiharan kemerdekaan telah disempurnakan di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Merdeka! 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 Susah juga ya kita nak dapat kemerdekaan ni. Betul tu. Sekarang tugas kita untuk kekalkan kemerdekaan yang ada bukan saja dari segi penjajahan negara. Kita juga kena merdekakan jiwa dan fikiran kita dari dijajah oleh budaya asing. Kita sepatutnya berbangga dengan budaya kita sendiri. Bila dah merdeka ni, semua hasil bumi dapat dinikmati semula oleh rakyat Malaysia. Tema dan logo Hari Kebangsaan serta Hari Malaysia 2021 adalah Malaysia Prihatin dan ia dikekalkan seperti mana yang diperkenalkan pada tahun 2020. Selamat Hari Merdeka yang ke-64 daripada saya Muhammad Faiz Zafran.